Selamat malam para hadirin semua. Perkenalkan, saya Eno Bening, saya selaku moderator pada hari ini juga sekaligus uh, marketing dari buku Lalita yang di mana kita sedang rayakan pada malam hari ini. Dan tentu saja sudah kita tunggu-tunggu banget nih ya acara talk show yang akan ngobrolin bareng tentang perempuan-perempuan Indonesia yang ternyata berhasil masuk ke dunia pekerjaan yang didominasi oleh Pria yang mungkin gak semua orang tahu bahwa dunia pekerjaan ini itu bukan hanya milik pria, melainkan perempuan juga bisa. Udah pada tahu kan siapa aja yang akan maju ke depan? Jadi langsung aja kita beri sambutan yang sangat meriah untuk para pembicara kita. Yang pertama ada Kak Andra maju ke depan, tepuk tangan dulu dong. Kak Andra ini kalau kalian lupa seorang pembalap yang keren banget di sini aja. Oke, silakan ke Andra. Jadi kalau kalian nggak nyangka, ke Andra ini, ini pembalap. Kaget aku dengernya. Wow, ternyata aku lebih cupu daripada ke Andra gitu. Buat mobil 60 aja udah gemeter gitu. Selanjutnya ada Kade, Fotografer, jurnalis keliling dunia. Buat meliput dan terutama terkenal karena berani datang ke daerah-daerah konflik. Nah, teman-teman gimana nih? Kira-kira berani nggak untuk mencari informasi dan mengebarkannya kembali ke Indonesia ke tempat-tempat yang belum tentu orang-orang mau ke sana. Selanjutnya, tentu saja kita sambut Kagres. Tentu saja Kagres ini sudah sering banget kita lihat di TV ya akhir-akhir ini karena Kagres adalah perempuan yang terjun ke dunia politik bahkan sekarang adalah ketua partai dan kita tanya-tanya langsung nanti aja bareng aku di sini. Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih malam. udah mau datang ke Lalita. Jadi kita kenal-kenalan ulang dulu deh, biar nggak terlalu sombong-sombong amat gitu ya. Sebenarnya beneran pembalap gak sih? Beneran beneran fotografer gak sih? Beneran politikus gak sih? Jangan-jangan kita buat-buat doang. -buat Yuk, kita kenal dulu deh Kak Andra deh. Singkatnya apa sih sebenarnya? eh uh, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini, singkat aja. Uh, perkenalkan, saya Alexandra Asma Subrata, um, saya seorang pembalap. Saya mulai terjun di dunia balap itu dari tahun 2001, waktu itu usia saya uh, 11 tahun. Sampai sekarang saya masih balap, tapi sekarang saya lagi vakum karena saya baru melahirkan anak uh, anak saya masih kecil banget, jadi masih belum kembali ke arena balap, tapi jiwa balap itu masih ada di dalam darah saya. Jadi saya yakin saya akan kembali. Uh, ya singkat cerita, kenapa saya bisa terjun di dunia balap itu? Saya lahir di keluarga yang memang suka olahraga kebetulan. Papa saya sendiri adalah seorang pembalap. Jadi, ya mungkin Bapak buah tidak jauh, jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Jadi Uh, ya karena mungkin papa saya ingin ada yang meneruskan dan disitulah saya dipaksa, dipaksa ya bukan saya yang pengen tadinya. Tapi ya Alhamdulillah bisa selama ini dari 2001 sampai sekarang. tangan dulu dong, selanjutnya ada K.A.D nih, Sagi sibuk apa sih sekarang? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya benar-benar foto jurnalis loh. <laughs> Nanti ada buktinya. Oke. Okay. <laughs> uh, buktinya bawa kamera. <laughs> Terus ada hasil karyanya. Lagi sibuk apa? Uh, insya Allah lagi bikin buku selanjutnya. Saya baru launching buku Mata Lensa 2017. Alhamdulillah. Uh, semoga buku itu bermanfaat buat masyarakat. Dan menyiapkan buku fotografi juga. Dan lanjutan buku behind the scene. Foto uh, jurnalisme. Katanya ada video sedikit ya dari KAD yeah. untuk ditunjukin ke teman-teman. Yuk kita putar dulu yuk video dari KAD. Oh foto terkenal ini kakak yang ambil. Ini kalau di Google paling atas nih. Salah kali. <laughs> <laughs> 嗯。Yeah, Tepuk tangan dulu dong itu foto-fotonya bagus-bagus banget. Wow, nanti katanya akan ada dibukukan ya cerita-cerita uh, dan foto-fotonya ke Ade ini. Udah, yang di dalam mata lensa itu yang terbit di 2017. Hmm, sudah bisa dibeli oleh teman-teman ya, udah ternyata udah terbit. Ada yang terbaru nggak kira-kira nanti? Insya Allah lagi ditulis. Nah itu, tepuk tangan dulu sekali lagi buat Kak Ade dong. Nah selanjutnya nih. Yang nggak kalah terkenal nih, Kak Grace, sibuk apa nih? Ah, udah masa tenggang selesai sekarang apa uh, sekarang kita lagi nyiapin teman-teman yang mau dilantik uh, bulan uh. agustus ini untuk jadi Dprd uh. jadi kita kan kritik kita selama ini kita tuh gak pernah tahu setelah orang jadi anggota dewan tiap hari dia ngapain malah banyak yang bolos kan kita kalau lihat berita sering melihat ruang-ruang rapat kosong gitu kan padahal gajinya gede jadi kita buat apps uh, intinya sih sekarang supaya ada transparansi semuanya harus live, jadi nanti rapat-rapat harus live, kalau nggak ada live nya berarti kamu bolos, kalau kamu bolos lebih dari 10% berarti kamu out gitu, jadi kita lagi nyiapin membekali supaya teman-teman uh, ini ngerti nanti jadi tinggal langsung kerja juga ngerti etikanya karena sekarang kan udah jadi anggota dewan jadi kalau nanti birthday Jangan ada yang nerima lagi hadiah di atas satu juta rupiah. Langsung nanti bisa kena. Oh. Gitu. Dan jangan nanti karena nggak tahu, akhirnya jadi masalah. Jadi menyiapkan teman-teman yang mau dilantik ini untuk siap mental dan siap diuji ya. Iya. Oke tepuk tangan dulu Bong buat ketiga narasumber kita nih. Nah buat kalian yang masih nggak tahu atau pura-pura nggak -pura tahu, mereka bertiga adalah salah satu dari 51 perempuan yang akan diceritakan kisahnya, perjuangannya di buku Lalita. Nah pertanyaan awalnya gini dulu deh, kok mau sih masuk buku Lalita? Padahal Lalita ini kan dari dua orang perempuan yang masih mahasiswi pada saat itu gitu, yang bukan siapa-siapa gitu, nggak ada karir pekerjaannya belum gitu, belum belum ada prestasi yang sampai seperti kakak-kakak inilah gitu, masih belum sampai situ. Kok mau sih gitu? Kira-kira dari Kak Andra, apa alasannya mau gitu? Ya jujur aja waktu pertama kali di kontak katanya ada yang sesimpel itu lah katanya ada yang mau e, bikin buku nanti e, saya salah satu orang yang ada di dalam buku itu temanya tentang perempuan lah. Sampai sampai di situ aja saya udah langsung oh ya udah kenapa enggak gitu karena dengan temanya juga saya juga cukup senang lah ya mengangkat so tentang perempuan. Mungkin banyak buku-buku lain tapi maksud saya yang buku-buku lain yang semenarik itu tuh menurut saya belum ada. Sekarang kan orang sudah banyak banget, jarang banget orang yang punya budaya membaca gitu. Karena semuanya bisa dilihat online, dilihat online gitu. Jadi, pas ada buku tuh saya ngerasa kayak wah, ini suatu apa ya? Satu hal yang bisa kamu pegang, bisa dibawa-bawa, bisa dilihat seperti apa, bisa dibaca. Jadi, karena mungkin bentuknya juga ya, konkretnya se sebuah buku, jadi situ saya merasa tertarik sih untuk bergabung di sini dan juga pasti temanya ya, karena mengangkat perempuan ya, menurut saya, ya kenapa enggak gitu? Wah wow, menarik juga nih, selanjutnya nih kak Ade nih, kok mau gitu? Enggak enggak takut dikibulin gitu sama mereka berdua gitu? Kalau saya uh, senang banget ketika dihubungin sama Abigail, uh, saya sangat tertarik karena pertama mereka anak-anak muda yang kreatif, karena saya juga edukator. Saya sangat suka dengan anak muda yang kreatif dan mau bekerja keras. Saya tahu mereka akan menghadapi tantangan yang luar biasa karena saya sudah menulis sebuah buku, dan saya tahu up and down-nya seperti apa berdarah-darah. Mereka, saya yakin, akan melalui itu juga, dan saya lebih suka lagi karena buku ini untuk anak-anak. Dan itu semua karena saya masih staff di AFP, jadi semua yang disampaikan Abigail, saya sampaikan ke kantor. Uh, beliau orang Perancis kepala biro saya beliau pun sangat senang dengan oh this is good idea because this is for children uh, kita tahu bahwa buku cerita untuk anak-anak itu sangat sedikit saya juga mengencourage teman-teman di sini yang suka nulis yuk kita bikin buku cerita buat anak-anak buku buku cerita yang berguna dan bermanfaat makanya saya saya uh, apa dukung banget waktu itu belum ketemu Grace baru ketemu Abigail uh, dan saya support sekali nah Kak Grace nih kok Tahu gitu, ini buku bakal something gitu, atau jangan-jangan karena kan Kak Kris lagi sibuk-sibuknya pada saat itu. Tuh, kok mau menyediakan waktu gitu untuk mereka berdua karena mereka tahan banting oh, gitu. <laughs> Jadi, waktu itu um, kita juga susah ya nyari waktunya, tapi pokoknya kapanpun bisa langsung uh, merapat gitu kan. Terus aku tuh suka uh, karena buku ini, ya tadi ya, memang kita nggak punya banyak buku untuk anak-anak, apalagi untuk anak perempuan. Terus buku, begitu dengar konsepnya, wah e, buku ini bisa ngasih mimpi gitu, ngasih harapan buat anak-anak. Kebetulan kemarin ini karena setahun terakhir kan kita keliling, jadi banyak belusukan gitu ya. E, ya prihatin banyak anak-anak yang yang nggak punya mimpi, yang nggak bisa ngebayangin saya tuh mau ngapain gitu kan. Hidupnya ya hanya sehari demi sehari gitu. kan. Jadi semoga dengan ada cerita-cerita di buku ini, apalagi ilustrasinya keren-keren. Jujur aja kalau saya baru lihat ilustrasinya udah jadi gitu ya, baru setelah uh, acara ini mau dibuat. Wah, lebih keren daripada yang di, dibayangkan sebelumnya. Bayangin setiap untuk setiap tokoh dibuat ilustrasinya beda-beda kan, ilustratornya. Kan anak-anak tetap harus colorful ya, penuh warna. Jadi uh, bagus banget, bagus banget uh, untuk nambah koleksi buku juga ya. Bener juga kata Mbak Ade, jangan-jangan kita harus si harus habis ini harus lebih banyak mikir next project-project buku buat anak-anak ya. Karena kalau kita ke Gramedia memang dikit banget kan buku anak-anak. Oke tepuk tangan dulu dong buat Grace dan Abigail dan tim Lalita lainnya yang sudah berdarah-darah tadi kata Kak Ade ya gimana kata itu bisa kayaknya success. dua anak ini gak berdarah dia senyum dulu loh <laughs> nahan dari darah itu sekarang. nahan darah sebenarnya <laughs> oke okay, kita mau sedikit sneak peek nih isi dalam buku plus juga pengen ngomongin uh, masalah pekerjaannya ini dari aku sendiri penasaran gitu pernah gak sih mendapatkan sebuah apa ya masalah atau apa deh yang paling disebelin gitu ketika masuk ke pekerjaan yang ternyata kita tahu didominasi oleh pria gitu ada nggak momen paling nyebelinnya gitu atau mungkin emang pengalaman yang ada cerita aktualnya gitu kayak wah ini orang beginiin gue nih atau gimana gitu mungkin dari kader sebagai pembalap uh, jujur aja saya itu terjun di dunia balap itu dipaksa oleh papa saya uh, waktu itu saya baru lulus SD saya SMP papa saya seorang pembalap saya dari kecil dari umur 4 tahun itu udah nonton papa saya balap, udah diajak nonton di TV, nonton nonton balap itu bawa balap mobil, balap motor, segala balapan ditonton. Udah kesentul diajak nonton balap juga disentul. Saya suka nonton balap dan olahraga lainnya, tapi saya suka suka juga nonton papa saya balap, tapi nggak pernah terpikir di otak saya untuk seperti kayak papa. Karena kan yang saya tonton papa cowok, lawannya juga cowok-cowok. Jadi yang saya yang papa yang dari dulu papa saya ngajak saya itu saya cuma suka nonton balapan tapi bukan suka ataupun bukan pernah kepikiran pengen jadi seorang pembalap tidak ada sama sekali kepikiran pengen jadi seorang pembalap dan akhirnya papa saya waktu itu bilang cobain aja waktu itu saya kayak kenapa harus coba gitu saya cuma cukup suka aja nonton saya nggak mau jadi pembalap karena walaupun papa saya seorang pembalap saya nggak menjadikan itu role model saya karena kan ya saya ingat papa saya lawannya cowok-cowok kenapa harus saya ada di situ Cuman akhirnya, namanya juga anak-anak, e, baru kelas 1 SMP, nggak mungkin dong e, ngebantah orang tuanya. Dan papa saya juga rada-rada di situ, rada-rada gila juga punya anak perempuan dipaksa balap. E, dipaksalah itu dengan ngambek-ngambekan, karena emang masih kecil kan, nggak bisa ngomong men to men gitu tuh nggak bisa tuh ngambek aja kayak disuruh balap, diem aja, bete aja, cemberut aja gitu kan. Tapi akhirnya waktu saya coba balap, Waktu itu tuh saya cuma nggak mau karena satu hal. Bukan karena saya nggak suka balap, karena kan selama ini saya nonton saya suka banget gitu. Saya nggak mau itu karena satu hal, saya malu karena nggak ada perempuan di situ. Saya ngerasa saya nggak punya temen. Nanti kalau yang cowok-cowok itu main, saya sama siapa? Saya cuma mikir itu sesimpel itu, namanya juga anak-anak ya. Mikirnya cuma simpel banget. Nanti saya mainnya sama siapa gitu. Tapi wop, wop, papa saya waktu itu kekeh banget lah, sampai akhirnya saya diajak ke Sentul untuk cobain. Waktu cobain, detik itu pun saya langsung suka. Saya mikir gini, waktu saya di dalam mobil balap, saya pakai helm. Nggak ada yang tahu kan, gue cewek. Ya kan? Itu saya merasa adalah ada ada tamengnya, ada tamengnya di mana waktu pertama kali saya coba balap kan saya nyetir belum bisa. Itu masih umur 11-12 tahun, nyetir mobil belum nyampe ya, bukan nggak bisa tapi belum nyampe, nggak bisa saya mikir gini, gila ya, bapak gue mikir apa? Waktu itu yang ada di pikiran saya sebagai seorang anak-anak adalah, bapak gue mikir apa sih? Gue kan cewek, nyetir nggak bisa, gila banget. Gue pasti kan di, dianggap orang kan, ini udah cewek, bego lagi nggak bisa nyetir gitu kan. Jadi saya cuma mikir malu, 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 malu gitu. Cuman ya akhirnya saya berhasil nyoba, di situ mungkin saya merasa nyaman karena di balik helm ya orang nggak lihat rambut saya panjang di balik helm. Dan lama-lama ya namanya juga mikir, mas sudah suka sih langsung ya udah deh saya coba saya latihan 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 dan mulai ikut kejuaraan jadi kalau ditanya susahnya apa buat saya masih setiap setiap harinya setiap race nya ada tantangan tapi dari awalnya juga ada susah memulainya jadi susah itu nggak cuman pas di ending nggak cuman di tengah-tengah tapi dari awalnya menurut saya udah susah banget dimana saya harus ngelawan diri saya untuk gue nggak boleh malu gitu. kayak gue nggak boleh malu kelihatan bego karena kan seperti bayi lah gitu. Bayi kan nggak mungkin lahir langsung lari, pasti dia merangkak dulu, dia jatuh-jatuh dulu, dia berjalan dulu, baru dia lari. Jadi ya, saya ngerasa proses itu saya sampai lari menjadi seorang pembalap yang bisa menang juga awalnya dari seorang perempuan kecil yang bego nggak bisa nyetir gitu. Keren banget. Nah, waktu tadi kan ada cerita tentang katanya pas pakai helm orang tuh nggak tahu kalau Kak Andra itu cewek perempuan gitu ada kebanggaan sendiri gak sih pas menang juara buka helm terus rambut panjang terus kayak eh gitu. Apa emang itu udah udah jadi malah momennya sekarang gitu yang ditunggu gitu untuk buka helm nah 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 nah, nah gitu. <laughs> Jujur uh, saya nggak pernah sama sekali kalau lagi menang membedakan diri saya tuh perempuan nggak pernah. Jadi saya kalau lagi menang saya mikir ya saya pembalap teman-teman yang lain ya pembalap juga. Saya nggak pernah mikir saya pembalap perempuan teman-teman yang lain pembalap laki-laki. Kalau lagi menang saya nggak pernah memakai rumus itu. Tapi kalau lagi kalah, saya suka memakai rumus itu. <laughs> Jadi kalau saya lagi kalah nih, dalam hati aja gitu gila wajar aja gue kan cewek yang lain cowok gitu. ya boleh dong buat mengobati luka itu kan oh, iya, iya. tapi saya nggak pernah kalau lagi menang tuh nggak pernah ah, lo cowok kalah sama gue pakai rok lo tuh sering banget kan seorang orang ngomong kayak gitu saya nggak pernah sama sekali memakai rumus itu kalau lagi menang gitu kalau lagi menang ya fair aja ya gue cewek lo uh, gue pembalap ya. lo pembalap kita nggak pakai gender di sini gitu tapi kalau lagi kalah suka lah buat ngobatin hati itu tepuk tangan dulu yuk buat Andra yuk Nah, kalau Kak Ade gimana nih? Apa sih yang paling nyebelin dan itu posisinya sebagai perempuan gitu di uh, lingkungan pekerjaan yang seperti ini apalagi ke daerah-daerah yang kalau bisa dibilang taruhannya bisa nyawa. Iya. Kalau uh, karena saya seorang jurnalis dan saya adalah jurnalis foto, we are frontliner. Kita nggak bisa memotret dari pakai telepon dari kantor, kita harus ke depan, harus ke lapangan. Kadang-kadang ke tempat yang nggak selalu enak gitu, seperti disaster. Itu kan tempat yang membuat hati ini dibolak-balik. Rasanya karena kita punya keluarga, punya anak. Tapi uh, buat saya, ketika saya masuk ke dunia jurnalistik uh, dan khususnya fotografi jurnalistik, saya tidak pernah berpikir bahwa saya perempuan atau saya laki-laki. Tapi uh, I'm, capable, I'm capable to do that. Saya bisa mengerjakan itu, and I love this job. Itu ininya. Jadi bayangkan saya dari tahun 97 dan dari 93 ketika udah kuliah itu udah belajar fotografi sampai mahir sampai bisa menghasilkan uang sendiri ketika masih kuliah lalu masuk ke dunia jurnalistik profesional Nah di situ baru saya diuji diuji mental diuji fisik semuanya dan saya mengatakan pada diri saya kalau orang bisa melakukan itu saya akan bisa melakukannya lebih baik karena karena saya harus membuktikan saya bisa dan karena bukan cuma bisa saya juga suka dalam bidang ini jadi enjoy. Pernah diremehkan gitu nggak sih karena aduh perempuan ngapain sih? Sering. Oh sering? Sering sih. Tapi uh, saya melihatnya sebagai positif aja pada saat seperti misalnya demonstrasi seperti ini orang sering mengatakan e, Mbak jangan di sini perempuan-perempuan bisa -perempuan. seperti itu ya atau Bu jangan di sini perempuan-perempuan jadi artinya mungkin saya ambil positifnya saja, mereka mungkin menyayangkan kalau perempuan jangan sampai terluka atau apa. Nah, dengan e, kondisi yang saya tahu saya akan ke lapangan kondisi seperti itu, maka kita bersiap. Dan karena saya bekerja di International News Agency, di mana standarnya memang sangat, sangat tinggi, standar internasional. Sebelum kita diterjunkan ke wilayah-wilayah berbahaya, kita di training. Uh, saya sudah me mendapatkan dua kali training, hostile environment training di Hong Kong, dan itu memberikan bekal yang luar biasa buat kita. Jadi kita tahu sebelum masuk ke wilayah berbahaya kita menghitung dulu, I can or I cannot. Oh, jadi emang udah ada perhitungan, gak asal nekat juga gak ya? Gak asal nekat, gak okay. asal nekat. Tepuk tangan yuk buat Kak Ade yuk. <laughs> Sekarang Kak Grace nih, kan kita agak kurang bisa membayangkan di balik layar politik nih seperti apa gitu. Boleh gak sih cerita sedikit apa sih yang paling nyebelin banget gitu di dunia politik. Karena kan kita melihat apa yang ada di TV nih. Sedangkan Kak Grace bener-bener masuk ke dalam ke semua pintu-pintu politik gitu. Yang mana yang paling nyebelin sih? Uh, mungkin pada berasa juga ya kalau di politik itu kan perempuannya sedikit banget. Hmm. Termasuk yang duduk di DPR beberapa periode sedikit gak nyampe setengah jauh malah gak seperempat juga gitu kan. Nah uh, politik itu kan kesannya manly banget. Terus juga kesannya jahat gitu kan. ya gak sih? Uh. Ya kesannya angker gitu kan. <laughs> um, dan setelah aku ngalamin sendiri, memang kalau buat perempuan, dan ini dialamin oleh perempuan-perempuan lain ya. Ketika ada orang yang gak suka dengan apa yang kita perjuangkan, yang diserang itu yang nyebelin. Yang diserang itu hal-hal terkait seksualitas uh. gitu. Jadi uh. saya udah dua kali kena kasus um, pertama ada foto saya yang di collage, palanya saya tapi badannya orang lain dengan pors -pors posisi dan baju yang nggak senonoh gitu kan terus disebar-sebarin uh, ini nih yang kayak gini nih mau jadi anggota DPR gitu yang kayak gini nih yang ketua partai dan meskipun sebenarnya kalau orang jeli ya melihat antara kulit muka dan badannya beda tapi ternyata banyak yang percaya gitu terus juga Uh, pernah dibuat fitnah Bener-bener sekarang gampang banget ya orang bikin fitnah Apalagi fitnah yang baunya esek-esek Kayaknya orang langsung percaya Padahal gak ada buktinya Jadi waktu kapan ya Lebih dari setahun yang lalu Sempat ada fitnah katanya saya punya hubungan khusus Dengan Sebut aja lah ya karena waktu itu sempat viral juga sih Kalau dicari juga mungkin masih ada Katanya ada hubungan istimewa Dengan mantan gubernur kita gitu, Katanya sebuah akun anonim di Twitter. Uh, lalu dia buat ceritanya. Ceritanya tuh kenal karena pertamanya wartawan, bla 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 pokoknya bikin cerita ngarang. Lalu katanya dia, ini ada videonya nih. Katanya. Tapi nanti akan saya rilis pada waktunya. Dan itu menyebar tuh saya pikir, ah nggak mungkin lah ada orang yang percaya. Ternyata banyak. Sampai saya di kick out dari grup WA yang isinya perempuan-perempuan terpelajar. Terus saya mulai merasa ini oh, ternyata bener serius ya banyak orang yang percaya sampai ketika suami saya punya teman baik nah mertuanya dia yang saya kenal juga ngomong sama teman suami saya itu kasian ya Kevin nama suami saya Kevin kan kasiannya ya Kevin istrinya selingkuh gitu jadi waduh padahal kenal loh kenapa nggak nanya aja sih bener apa enggak gitu kan jadi dan ini terjadi pada perempuan-perempuan yang lain gitu mereka sering dibully kalaupun nggak separah saya ya Dibully uh, terkait dengan ketubuhannya, seksualitas, jadi mungkin itu yang bikin perempuan-perempuan males ya. Karena kan kita males banget sebagai perempuan kalau digosipin yang udah nyerempet-nyerempet kayak gitu, gitu. Jadi, ya selain daripada tantangan-tantangan uh, lainnya, fisikal dan juga mental. Cuman, saya sekarang udah mulai menikmati menjadi girl boss, gitu ya. Karena, selain daripada dukanya, Ya kita harus take advantage dong, mumpung kita bisa uh, run sebuah organisasi. Kita bikin peraturan-peraturan yang ramah buat perempuan. Misalnya, kalau lagi rapat, ada break khusus untuk pumping. Ya kan, nih yang lagi pumping sekarang. Kalau yang udah punya anak kecil, ngerti dong, kita nih perempuan kalau lagi nyusuin, udah kenceng tapi ini masih rapat aja nggak ada breaknya kan. Udah gitu, rapat selalu bebas asap rokok. Kalau mau rokok ada tempatnya. Dulu zaman saya jadi wartawan misalnya, ya nasib lah kalau lagi ngeliput rapat-rapat DPR yang isinya cowok semua. Ya kita harus isep itu semua asap rokok gitu kan. Atau yang ya pergi ke event-event politik kan kebanyakan cowok ya. Ya kita harus pasrah aja deh sambil berdoa semoga Tuhan menyaring menyaring ini asap-asap racun ini semoga paru-paru saya nggak kena kanker gitu kan misalnya. Tapi karena kita bosnya, kita bisa bikin dong, oke. Okay, yang ngerokok boleh, tapi tempatnya di luar. Yang perempuan-perempuan, kalau mau nyusuin semua, pendingin semua siap, gitu kan, asik kan. Termasuk jadi cowok-cowoknya akhirnya lebih aware dengan kebutuhan-kebutuhan perempuan. Jadi, uh, we can make the rule. Dan in the end, pokoknya kalau saya belajar bahwa pokoknya what doesn't kill you yang make you stronger. Kalau setelah melewati begitu-begitu ya, sekarang sih rasanya saya mau difitnah kayak apapun udah mati rasa sih. Nah, pada saat terjadi fitnah-fitnah tersebut, masa nggak down sih? Terus gimana caranya gitu? Apalagi sebagai yang minoritas di lingkungan politik ini hmm. bertahan gitu dari serangan-serangan mental gitu? Ya apa tipsnya? Enggak sih sama sekali nggak down kemarin oh, Karena uh, ya keren. sama sekali nggak down. Uh. Karena supporting system saya jalan gitu. Karena Apa situ, supporting, supporting system? system itu keluarga inti ya. Dalam hal ini suami, mama gitu kan mertua, keluarga paling dekat. Mereka tahu itu bohong. Jadi saya sih sama, sama suami saya ngetawain, gila ya ini editan jelek banget sih. Edit kayak dikit biar warnanya sama gitu ya, males banget yang mau fitnah gitu. Kita bisa ketawain itu gitu. Um, dan teman-teman yang bareng-bareng berjuang bareng ya kita solid gitu. Jadi saya tahu mereka backup saya total. Jadi ketika kita mau lapor ke polisi, kita mau bikin klarifikasi, semuanya kompak gitu. Jadi sama sekali nggak berasa down sih. Wah keren. Banget. Gitu. Tepuk tangan dulu buat Kak Grace dong. Udah bagi-bagi -bagi tips tuh buat mengatasi down kalau ada serangan-serangan mental kayak gitu. Nah, buat para narasumber-narasumber hebat kita ini, aku pengen tahu dong. Sebenarnya ada nggak sih impian kalian yang belum tercapai sebagai Uh, perempuan Indonesia gitu, dan apa yang udah kalian lakukan untuk mencapai uh, impian tersebut? Impian terbesarnya selama ini dari Kak Andra, nih. Apa sih impian terbesarnya yang pengen lagi dikejar, nih? Susahnya kalau jadi atlet itu ada golden age, jadi ada umur yang bisa dibilang adalah peaknya nya adalah umur yang paling bagusnya. Dia, ya kalau bisa jujur sih, saya sudah melewati umur gemilang pada seorang atlet. Cuma, impian itu pasti tetap ada, gitu. Saya pengen banget, e, bisa balapan formula di Eropa, gitu. Kalau, saya pernah balapan di Eropa, tapi itu kelas go-kart, karting. Saya pengen banget, e, bisa balapan di Eropa. Itu belum, ya kalau bilang F1, mungkin saya udah ketuaan buat F1. <laughs> ya, atau di bawahnya F1 lah, gitu. Tapi, saya punya mimpi lain. Saya pengen, e, ada pembalap Indonesia perempuan lainnya, mungkin adik-adik lainnya ataupun nanti siapapun itu yang bisa apa ya, bisa balapan juga bisa memperjuangkan apa yang sudah saya capai inilah gitu. Maksudnya di atas langit masih ada langit, di atas apa yang sudah saya menangin masih banyak kejuaraan-kejuaraan lain. Jadi perjalanan saya masih panjang tapi mungkin saya sekarang hanya bisa enjoy di lingkungan balapan Asia gitu. Tapi kalau untuk ke Eropa mungkin saya udah agak ketuaan. Jadi saya berharap ada penerus-penerus Indonesia dari Indonesia yang perempuan-perempuan lainnya lah. Oke, tepuk tangan dulu ke Andra. Mungkin kalian lah yang dimaksud yang pengen jadi pembalap. Mumpung ada ke Andra. anak-anaknya iya. gitu kan, yang baru lima tahun, enam tahun tuh. Mumpung ada ke Andra, nanti pas udah kelar ditanyain gimana caranya ya biar bisa lanjutin karirnya ke Andra. <tuk> <laughs> ya jadi mentor atau gimana? Nanti saya jadi mentornya. Nah, buat KAD apa nih yang lagi pengen beti kejar tertinggi gitu, tapi belum belum lagi lagi masih diperjuangkan. Aduh apa ya, saya sebenarnya uh, sudah hampir semua yang saya inginkan sudah tercapai. Artinya uh, sebagai fotografer dan sebagai edukator tapi mungkin saya kalau bisa berharap saya ingin lebih banyak menghasilkan buku-buku yang bisa bermanfaat buat masyarakat Indonesia dan masyarakat fotografi tidak terbatas dengan negara Indonesia saja juga menjadi guru yang baik menjadi guru atau mentor yang baik untuk generasi muda karena saya percaya kalau generasi muda kuat bangsa kita akan kuat dan di generasi mudalah kita bisa mengharapkan ada perubahan-perubahan yang baik Tepuk tangan nih buat Kak Ade nih yang masih semangat untuk bisa mengajarkan teman-teman untuk bisa meniru pet hidupnya. Nah kalau Kak Grace nih apa nih? Jangan yang udah kita tahu deh, yang kira-kira gak pernah kesebar di media. Karena kita kan udah tahu nih akan ada apa sebenarnya. Nah selain itu apa sih yang paling besarnya sebenarnya? Yang paling besar uh, iya. ya? Iya yang belum orang-orang tahu um... nih tapi jangan-jangan juga pada nggak tahu lah. Nah, makanya oke okay, oke okay, okay. mungkin <laughs> soalnya kan pas yang ngikutin politik itu nggak banyak mm -hmm. gitu kan. Um, kalau saya sih berharapnya semoga anak-anak muda ya, nggak cuma perempuan. Perempuan penting karena banyak ka yang belum di-cover uh, untuk policy-policy buat perempuan. Tapi anak-anak muda yang bagus-bagus, yang udah sekolah tinggi-tinggi, saya berharap banget someday publik sektor kita jabatan jabatan publik itu bisa diisi sama anak-anak muda yang keren keren yang bagus bagus yang siap bekerja dibuka gitu kayak misalnya sekarang nih ya kalau kita mau cuek sama politik tahu nggak sekarang bahwa ada nih wacana di sini yang sering nonton YouTube sering nonton Netflix siapa ayo angkat tangan masa cuma segitu nah, kan banyak kan nah bagaimana kalau Komisi Penyiaran Indonesia mau memantau menyensor Netflix dan YouTube Nah lo, nah sekarang nah, tuh, lo. sekarang tuh lagi jadi wacana yang bisa aja jadi karena sekarang kan kalau kita nonton Doraemon si sukanya aja udah dibelur kan, ya enggak, ya kan, jadi macem-macem nih, uh, ya kalau it, itu pun kan policy juga gitu, uh, segala hal diputuskan oleh politik, jadi kalau kita punya yang yang bagus masuk ke politik bahaya khusus untuk perempuan kan banyak banget ya kasus kekerasan seksual kepada perempuan. Yang terbaru mungkin yang masih sempat um, teman-teman sempat dengar, Ibu Baik Nuril pernah baca yang dia jadi korban kekerasan seksual tapi akhirnya dia dihukum tuh. Untung terakhirnya dapat amnesti. Tapi sama dengan Mahkamah Agung kan dia putusannya uh, harusnya di diproses ya, dapat hukuman. Nah, menurut data yang masuk berdasarkan laporan setiap dua jam itu ada tiga perempuan yang mengalami kekerasan seksual aneka bentuk. Tapi sampai sekarang kita nggak punya undang-undang penghapusan kekerasan seksual untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual. Itu angka yang lapor, yang nggak lapor belum tentu. Terus hal-hal yang lebih perintilan lagi nih buat yang udah punya anak atau punya baby sekarang ngerasain. Kita kalau jalan-jalan misalnya nggak jauh-jauh ke Singapura aja, gampang banget tuh nyari tempat buat ganti popok, buat nyusuin itu di mana-mana. Ya nggak, pernah nggak ngalamin. Kalau di sini kan susah ya, susah saya aja pernah ngalamin sambil nonton persidangan, minta teman-teman nutupin sambil mompak. Alhasil apa melihat Gitu ya kan. Jadi kakek kasihan banget ya perempuan-perempuan di kita tuh masih banyak yang belum ke cover eh uh, oleh kebijakan. Dan kita butuh perempuan-perempuan yang menyuarakan itu. Nah gitu. Nggak baru sih, cuman pasti juga tetap ada yang nggak ngeh. Karena politik itu saking dia nistanya, saking nistanya jadi nggak banyak orang yang interest gitu kan. Apalagi anak muda. Nah, itu dia tuh anak muda ditunggu tuh untuk terjun ke dunia politik. Tepuk tangan dulu dan aminkan dulu buat impian narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Nah, ini e, pertanyaan terakhir sekaligus penutup. Tadinya aku diminta untuk memberikan e, pesan inspiratif ke teman-teman, tapi buat aku kayak kodian banget gitu. Jadi aku aku ganti sedikit, maaf, pertanyaan aku ganti sedikit. Jadi aku bikin pertanyaan yang cukup imajinatif. Jadi misalnya nih kakak-kakak sekalian, kalian menci berhasil menciptakan mesin waktu dan bertemu dengan kalian di umur belasan tahun. Inspirasi Doraemon Iyi, yang tadi. Iya, ya. tadi Doraemon itu masuk memang ke otak. Tiba-tiba kalian berhasil bertemu dengan diri kalian sendiri di umur belasan tahun kalian, di mana momen-momen puber, momen-momen merasakan hal-hal yang baru buat kalian dan mungkin itu adalah masa-masa down kalian di mana kalian masih mencari jati diri, mencari mau jadi apa, mau melihat role modelnya siapa. Dan akhirnya kalian ketemu dengan kalian di masa itu, di kalian yang sekarang bertemu dengan kalian waktu kecil. Pesan apa sih yang pengen kalian sampaikan ke diri kalian di masa lalu itu? Dari Kaandra mungkin. Wah, kalau itu sih jujur banyak banget kalian ya. Kayaknya aku akan menyeret diriku yang di masa lalu untuk duduk loh ngomong-ngomong gitu kan. Ya, dapat, eh, Oke, okay, ayo. Tarik. Itu kayak panjang banget nih? ya. Singkatnya Cuman Mungkin ada satu hal yang paling krusial ya. ya gitu. Mungkin aku hanya akan memuji diri aku yang masih muda itu. Mungkin aku akan bilang, Hey Andra, you're doing well gitu. Karena menurut aku selama belasan tahun aku di, di, bal, di dunia balap itu, aku tuh ada masih ada di dalam diri tuh rasa nggak pede. Rasa dimana, gue tuh kayaknya nggak jago-jago banget deh. Padahal gue menang, tapi kok kayak gue nggak bang, gue kurang deh. Jadi ada satu rasa kurang percaya diri yang mungkin ya di situ support system aku tidak sebaik Mbak Grace. Jadi kurang ada tuh orang yang bilang ke Endra, lo tuh sebenarnya jago lo gitu. Jadi mungkin aku akan hanya menghibur diriku sendiri yang ya yang mungkin kurang pede itu untuk keep going. Aku akan aku, aku hanya akan menyemangati diriku aja lah. Jadi kalau untuk diceramahin Z itu udah pasti banyak banget yang pengen mungkin gue kasih handbook kayak lo baca nih gitu. Banyak banget pesan yang gue pengen lo bawa untuk hari esok lo nanti. Cuma mungkin aku akan apa ya, akan bilang dia untuk keep going lah gitu. Uh, lo berada di jalan yang seharusnya terusin aja. Karena aku merasa sebelasan tahun itu kadang-kadang tuh aku suka merasa kayak kurang pede gitu ya. Padahal ya kalau dipikir-pikir pembalap perempuan di Indonesia cuma satu dua gitu, nggak nggak banyak gitu. Jadi ya bisa dibilang aku berada di tempat yang benar gitu. Jadi ya mungkin pesannya cuma menyemangati aja lah. Gitu. Tepuk tangan dulu yuk pesan dari Kak Andra. Lalu dari Kak Ade, pesannya apa nih buat Kak Ade kecil nih yang Kak Ade temuin? Uh, pesannya buat adik-adik buat Ade Ade dulu Ade Nomor satu adalah kenali diri Anda sendiri. Kenali diri dan kembangkan diri, sadari bahwa Anda sangat berharga. Terus buat orang tua, saya sangat encourage kalau ada para orang tua di sini support anak-anak kita apapun yang mereka mau meskipun mereka masih menemukan kegagalan atau salah pilih. Tapi support dari kita itu sangat berarti karena saya tumbuh dari keluarga yang seperti itu. Pada waktu mungkin sebelum saya mengikuti kegiatan Pramuka, eh, apa namanya eh, dari SD ke SMP itu juga ada masa-masa saya tidak tidak terlalu percaya diri. Tapi ketika saya SMP terus SMA sudah mengikuti kegiatan Pramuka Pencinta Alam tumbuh rasa percaya diri yang besar dan pengenalan diri meskipun saya juga sempat salah. Saya pernah eh, memilih kedokteran gigi untuk kuliah lalu saya keluar karena saya nggak happy. Harus pakai rok, temannya perempuan semua. Saya senangnya main ke gunung, naik nah gunung, climbing. Senangnya waktu itu itu. Terus sudah gitu, saya memilih ke uh, uh, kuliah agricultural, uh, pertanian. Tapi dari pertanian di situ saya ketemu sebuah kamera Yashica FX3, uh, single kamera di situ saya menemukan cinta saya fotografi. Akhirnya saya mengetahui bahwa sebenarnya pekerjaan yang memang sangat saya inginkan adalah jurnalistik. Sebenarnya dari SMA sudah sudah ada bayangan itu karena dari SMP saya sudah mulai menulis puisi, cerpen dan saya kirim ke Jakarta Majalah Keluarga diterima dapat honor senangnya luar biasa tapi saya kurang mengenali diri saya sendiri. Justru mengenal diri saya itu ketika saya sudah mengalami salah dan kuliah Uh, tapi uh, akhirnya ya saya kembali ke cinta pertama. Fotografi dan dunia tulis-menulis dan dunia jalan-jalan. Asiknya jalan-jalan, tulis-menulis dan motretnya dibayar. Happy kan? Tepuk tangan yuk buat Kak Ade yuk. Nah Kak Grace ketemu dedek Grace pas masih kecil. Apa pesannya? Yang paling krusial banget pengen kasih tahu Aku udah mikir nih ya dari tadi. Ada empat boleh gak? Boleh. Satu, mau bilang ke versi kecil saya supaya uh, Kan apa ya, dulu tuh saya nggak pede banget dengan badan sendiri Apalagi ternyata kalau kita kan sekarang udah tahu ya ada beauty bullying gitu kan Kalau dulu kan gak ngerti gitu Jadi dulu mama, mama saya maksudnya bukan ngebully sih Tapi dalam rangka memberitahu bahwa sebaiknya kamu Jangan pakai baju ini atau jangan pakai baju itu, itu membuat saya merasa terbully gitu Karena Uh, adalah bagian uh, pinggul ya udah sebut aja lah bagian pinggul saya tuh lebih besar memang sebenarnya sih nggak sampai nggak proporsional cuman mama tuh selalu bilang jangan pakai ini itu gede banget gitu kan saya sampai selalu kalau lagi upacara bendera kan setiap senin dulu kan sampai sampai rapet rapetin serapet rapetnya karena ngerasa gede banget dan semua orang di belakang saya tuh ngeliatin padahal kan enggak gitu kan jadi itu cukup lama bertahun-tahun sampai kapan ya mungkin sampai lulus SMA kali baru merasa ah bodoh amat lah emang begitu gitu kan. Jadi mungkin saya akan bilang tenang aja, it's okay. Some people malah pengen gitu. Terus kedua saya mau bilang jangan pacaran sama yang ini. Ya. <laughs> gitu karena saya pernah pernah apa ya dalam sebuah, sebuah hubungan yang sekarang mau dipikir lu ngapain sih <laughs> Gitu, jadi kalau bisa semua nangis-nangisnya itu nggak usah terjadi ya. deh. <laughs> gitu. Uh, terus ketiga, um, uh, aku merasa harusnya sebelum menikah apalagi punya anak itu, udah apa ya, sekarang kan aku masih S1 doang ya. Uh, dan berasa rencananya mau sekolah lagi nih next year. Uh, kayaknya doain Insya Allah dapat beasiswa. Terus um, ya, tapi re rempong. Rempong aja karena udah ada buntut, gitu kan? Mesti dipikir ini buntutnya gimana, gitu kan? Seandainya semua itu udah beres sebelum merit, gitu kan. Sementara waktu kita single kayaknya so many things to do so little time. Ya, yeah, oh. harus your set your priority. Terus keempat saya akan ngomong dengan cepat dan gak usah dibahas karena dia ngebayanginnya aja tadi udah nangis sendiri. Oh, apa tuh? <tuh> pengen vlog papa saya terakhir kali. Thank you Kak Gris. tepuk tangan buat Kak Gris Dan para narasumber kita yang meriah dong, yang meriah dong. Terima kasih para narasumber yang udah mau berbagi kisah pilunya, inspiratifnya, dan proses perjuangannya mereka sampai saat ini. Mereka juga sama seperti kita, mereka juga orang biasa, tapi mereka berjuang dan mereka sekarang sudah di posisi ini dan mereka mau rela berbagi apa aja yang udah mereka lewatin.